berumah tangga kaum muslim. Merasa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam dan salam ke atas juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rahmat, seluruh alam serta tamadan untuk disanjungi. Patut yang kedua, terima kasih kerana memberikan saya ruang selaku ketua melangkah untuk memberi bahagian membahas Rang Undang-Undang Pembekalan 2016 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan merangkap ahli parlimen pakai bagi pada 23 Oktober yang lalu. Patut yang betul setiap ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya memulakan mukadimah ucapan ini dengan memberi peringatan berlandaskan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29. Yang Amat Berhormat Pekan telah juga memetik menyebut surah yang sama, iaitu pada ayat 58 berkenaan dengan menjadi pemimpin dan pemerintah yang beramanah bagi menjaga hak-hak dan menghukum dengan saksama terhadap keperluan rakyat. Datuk yang berdua, agama Islam adalah agama yang menyarankan nasihat menasihati. Oleh demikian, selain surah An-Nisa ayat 58 yang disentuh oleh Yang Amat Berhormat Pekan, saya ingin mengingatkan tentang surah An-Nisa juga ayat 29 ayat sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara dengan jalan yang batil. Datuk yang lebih tua, persoalan harta berkait rapat dengan ekonomi dan juga bajet sebuah negara. Ini adalah satu amanah. Ini adalah hak rakyat yang mesti dipelihara dan dipertahankan secara adil. Kita tidak mahu berlaku situasi harapkan pagar makan pagi, iaitu kepimpinan negara yang terus mengakar tanpa kebertanggungjawaban dalam pengurusan ekonomi negara. Menjaga harta negara milik rakyat adalah satu amanah besar. Maka dengan tiada laporan ketua audit negara yang lazimnya dibentangkan sebelum pembentangan belanjawan, membuat tugas memeriksa dan mengenal pasti kelemahan dan pembaziran pembelanjaan, menyukarkan semua wakil rakyat. Adakah YOB Bekan akan mengamalkan petikan An-Nisa ayat 58 untuk menjadi pemimpin beramanah yang beliau sendiri lafaz untuk memastikan laporan tahun ini dibentangkan segera dan amalan membentangkan laporan ketua audit sebelum belanjawan tahun depan akan dijamin? Yang Amat Berhormat Pekan dalam ucapan bajet 2016 menyebut tentang api dalam sekam dan gunting dalam lipatan. Mungkinkah ini luahan hati kiasan seorang yang merasa terancam dengan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan secara terus kepada orang yang ditujukan? Tiada api dalam sekam, tiada gunting dalam lipatan, kerana orang-orang diri terancam habis terpalit seluruh barisan. Datuk Yang Dipertua, bajet 2016 telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan rangkap Perdana Menteri yang juga pengerusi penasihat 1MTB. Beliau juga penerima sumbangan derma maha besar 2.6 bilion yang telah diakui digunakan dalam pelayanan rakyat umum yang lalu. Bajet ini boleh diringkaskan dengan pelbagai kiasan dan perumpamaan. Pertama, setelah memulakan bajet 2016 dengan memberikan senarai pendek 6 pencapaian kerajaan, ia adalah pencapaian indah kabar dari lupa. Kedua, setelah menguraikan 7 langkah penambahbaikan layanan GST dan menggariskan 5 tunjang keutamaan bajet 2016 dengan 23 langkah-langkah termasuk pemberian alat kadar kepada pejabat awam, imbuhan untuk rakyat Sabah dan Sarawak dan serpihan kecil hasil GST dikembalikan kepada rakyat. Adalah jelas bajet 2016 adalah belanjaran antara dua darjat, Datuk Yang Pertua. Antara dua darjat,
Habuan berbeza untuk rakyat mengikut darjat serta kerabat. Ketiga, setelah mengumumkan, ini adalah dokumen yang ke-11 berkaitan ekonomi negara yang dibentangkan oleh YB Pekan, saya menegaskan belajaran ini adalah sekadar melepaskan batuk di tangga dan semata-mata untuk menyelamatkan diri sendiri. Datuk Yang Ketua. Enam pencapaian. Sakit tegak. Di original lah, saya batuk dulu. Pencapaian indah kabar dari rupa menjadi sajian pembukaan ucapan bajet 2016 yang diwar-warkan sebagai petanda kejayaan kerajaan PN. Ini adalah satu iklan perdana untuk meyakinkan rakyat bahawa ini bukan bajet kita semula. Seperti yang pernah disebutkan oleh mantan Ketua Pembangkang, Saudara Anwar Ibrahim, bertahun-tahun lalu ketika berucap membahaskan bajet-bajet dari 2008 hingga 2014 dalam Dewan Yang Muda ini. Beliau seringkali menyebutkan bahawa bajet-bajet dibentangkan adalah, saya kut, sekadar usaha penjenamaan branding semula dalam kitar semula. YB Perdana Menteri kita semua semula program yang telah gagal, janji yang tidak terlaksana, tetapi diberi nama baru dengan pelbagai program penjenamaan semula. Iklan pencapaian oleh YBPM ini indah kabar dari rupa kerana ia adalah pencapaian di bawah paras potensi ekonomi negara. Ini ibarat menghebahkan pencapaian seorang jago kampung dalam pertandingan bola sepak antarabangsa untuk kelayakan piala dunia. Berjuta-juta wang ringgit dibelanjakan, tetapi pencapaian yang terakhir hanya sekadar memperolehi kekalahan 10-0 dengan United Arab Emirates, sekaligus mencalar prestasi negara. Namun segi sehingga kini masih diantara jawapan daripada Menteri Belia Rasukan, hari ini tak dapat datang kerana perjumpaan dengan PM nampaknya, malah bakal menerima lagi kemunculan beliau memperuntukkan sebanyak RM932 juta. Janganlah untuk kita diaibkan untuk kekalahan lagi. Datuk Yang Ketua, pencapaian pertama, kadar pertumbuhan KDNK untuk tahun 2015 adalah di antara julat 4.5% hingga 5.5% dikira daripada 6 bulan pertama tahun ini. Dan untuk tahun 2016 pula, anggaran menyusut kepada 4% hingga 5%. Nyata sekali, ini berkurangan daripada janji 6% perata tahunan yang diperlukan untuk merealisasikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Malah bila dilancarkan dasar transformasi nasional DTN dan ETP, pencapaian 6% ini gagal dicapai sepanjang 5 daripada 6 tahun sejak 2010. Agak aneh lagi, agaklah aneh lagi pelik, seperti nasib pasukan bola sepak tadi, berjuta-juta ringgit dibelanjakan untuk mendapatkan pakar-pakar dari dalam dan luar negeri yang sekaligus meminggirkan pegawai-pegawai kerajaan yang sama atau tidak lebih, yang mungkin lebih kepakaran mereka. Kegagalan kerajaan untuk tidak menjangka dan merancang pelbagai risiko ekonomi, senario ekonomi dunia dalam menangka ETP agar pencapaian pertumbuhan 6% KDNK setahun selama 10 tahun untuk menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 tidak terjamin. Ini sudah lebih 10-0 nampaknya. Dan ini pasal bola pergilan. Dan ini juga mungkin satu lagi iklan palsu ETP. Kalaulah ini bas sekolah yang asyik sesak jalan, kita harus tukar pemandunya semua. Pencapaian kedua, mengurangkan defisit fiskal dari 6.7% pada 2009 kepada 3.2% tahun ini. Apa yang tidak diperjelaskan adalah
bahwa defisit fiskal ini sudah wujud 18 tahun lamanya. Begitu panjang sekali. Ibarat menunggu kucing bertanduk. Menunggu janji tahun demi tahun. Bilalah? Bilakah fiskal defisit ini akan menurun? Belanjawan akan berimbang? Atau bilakah akan terdapatnya lebihan bajet atau surplus bajet untuk Malaysia tercinta ini? Malah bukan saja defisit bertubusan, tetapi hutang, Datuk Yang Mertua, hutang menanggung defisit terus membengkak sehingga melebihi 650 bilion atau 54% KDNK, dan bila ia dimasukkan jaminan hutang kerajaan yang lain atau contingent liability dengan izin, ia telah melonjak kepada lebih 800 bilion atau hampir 70% KDNK. Kenapa ini berlarutan? Dan siapa membuat dapat keuntungan? Serta kenapa 30 juta rakyat Malaysia pula yang perlu menanggung beban hutang menggunung ini? Sehingga kepada sekadar kadar purata 25 ribu setiap orang. Kenapa BM mendera rakyat? Pencapaian ketiga, mujahadah pembasmian kemiskinan. Daripada perkataan jahit ini buang jihad. Melalui dasar transformasi nasional atau DTN. Salah satu dari senarai panjang akronim yang mewarnai minat pekan. Berabjad dengan kadar kemiskinan 2009 iaitu 3.8 menurun kepada 2.6 pada 2014. Datuk Yang Mertua, kita bersyukur kerana kadar kemiskinan mutlak telah jatuh. Tetapi kadar kemiskinan relatif dan kesenjangan pendapatan serta kekayaan seperti yang dinilai perkali Gini coefficient, ya, perkali Gini pendapatan 0.401, Gini kekayaan 0.5018 dan Gini aset keuangan 0.901 masih tegar. Gini 1.0 bermakna kesenjangan tegar. Gini 0 bermakna tiada jurang kesenjangan. Maksudnya orang yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa pidana. Datuk Yang Mertua, kita bersyukur kerana kadar kemiskinan tidak terjatuh. Dan satu lagi faktor yang harus diperjelaskan kerajaan adalah kenapa orang asli tidak dimasukkan di dalam statistik pengukur kadar kemiskinan. Seperti yang dilaporkan dalam laporan penyiasatan pendapatan usia rumah dan kemudahan asas Hizbah 2014, tidak dimasukkan orang asli. Bukankah orang asli itu rakyat Malaysia? Dan mungkinkah ini satu faktor mengapa usaha mencari dan menyelamat 7 anak orang asli sekecil 7 tahun daripada Pos Tohoi Gomesang juga kurang berjaya? Satu siasatan rapi oleh Kementerian Dalam Negeri yang diberikan peruntukan lebih RM13 bilion mesti dilaksanakan segera dengan hasil siasatan yang diumumkan untuk dijadikan pengajaran agar pengorbanan anak-anak kecil ini menjadi teladan kita semua. Jangan Kementerian Dalam Negeri hanya nak meliti apa pembangkang buat je. Kalau mujahadah atau jihad kemiskinan digunakan sebagai penanda aras, kita juga mesti diberitahu mengenai pencapaian kekayaan golongan teratas atau muhasabah kekayaan individu-individu elit untuk melihat gambaran sepenuhnya jihad di ini. Laporan The Economist, Datuk Yang Mertua, bertarikh 18 April 2015 menyatakan 15 buah laut keluarga menguasai aset yang bernilai 76% KDNK Malaysia. Mereka adalah kelab, ahli kelab mahal kaya, dan bila dibandingkan dengan 3.185 juta keluarga ahli kelab BRIM, maka bukankah ini perlu diperjelaskan bagaimana 15 keluarga ini amat bertuah dan rakyat lain hanya mendapat kuah? Mungkin mereka yang mahal kaya boleh mengongsi rahsia kejayaan mereka sebagai mentor kepada Pak B40 ini. Mobiliti sosial anak-anak Pak B40
untuk meningkat maju ke golongan M40 ataukah apakah lagi ke T20 semakin sukar? Adakah ini realiti janji BN sebenar untuk masa depan? Negara kaya tetapi anak muda kita miskin. Pencapaian keempat, kadar pengangguran 2.9% pada 2014 dengan 1.8 juta peluang pekerjaan. Juga perlu penjelasan menggunakan pelbagai kayu ukur untuk memberikan gambaran menyeluruh yang sebenar mengenai kehidupan tenaga kerja negara. Adakah dasar-dasar kerajaan mensejahterakan atau menderitakan kehidupan mereka serta keluarga mereka? Golongan pekerja kebanyakannya menghadapi kadar pertumbuhan gaji yang hampir mendatar sebanyak 5% setahun berbanding kadar inflasi. Kadar inflasi real inflation dengan izin 3% setahun. Maknanya kadar kenaikan gaji hanyalah 2% setahun. Malah peratusan gaji pekerja hanya 34% KDNK berbanding 43% KDNK Korea Selatan dan 41% KDNK Singapura. Laporan Jabatan Statistik 2014 menunjukkan bahawa purata median gaji adalah RM1,575 sebulan. Fenomena graduan menganggur 161,000 orang pada Mei 2015 bersamaan 35% daripada jumlah penganggur keseluruhan. Anak muda menganggur sekarang dan bekerja di bawah paras kelulusan, underemployment juga adalah penanda pencapaian sungsang. Masalah kaedah graduan Bumi Putra yang sukar mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan yang dipertikai bakal-bakal majikan kalau tidak menepati permintaan pasaran tenaga kerja seperti kekurangan kemahiran komunikasi. Negara dalam laporan Bank World Bank, walaupun berbilion dibelanjakan, malangnya penilaian prestasi kualiti pendidikan Malaysia seperti yang dilaporkan dalam kajian PISA meletakkan tahap pelajar-pelajar kita yang berumur 15 tahun atau tingkatan 3 setaraf dengan pelajar darjah 5 Singapura dan darjah 6 daripada Vietnam. Mungkinkah ini sebab peruntukan untuk pengajian tinggi dikurangkan? Ranking universiti kita pula yang terbaik adalah pada anak tangga 151 untuk Universiti Malaya. Manakala UKM pada anak tangga 259 berdasarkan QS World University Rankings 2015. Malah laporan Bank Dunia 2013 dengan izin Malaysia Economic Monitor, High Performing Education, a nation's capital, human capital, which is largely built by its education system, is a fundamental driver of economic growth. The quality of cognitive skills of Malaysian students, as measured by standardized international tests, is not on par with the country's aspirations to become a high-income economy. Hutang isi rumah yang menjangka 88% KDNK termasuk kemudahan pemotongan gaji 60% untuk pembayaran hutang yang tinggi kadar faedahnya untuk pejabat awam hanya menghidupkan suasana kais pagi, makan petang serta sudah jatuh di tindur tangga. Dengan gaji kecil dan hutang yang tinggi kerana kenaikan kos sara hidup termasuk GST. Langkah kerajaan untuk hanya meningkatkan gaji minima pejabat awam kepada 1,200 melibatkan 60,000 orang atau hanya 3.75% pejabat awam adalah usaha sepatutnya yang diperluaskan kepada sektor swasta juga. Malah MTUC agak kecewa apabila dalam proses merangkakan bajet 2015, perbincangan pihak berkepentingan seperti yang disebut dahulu dalam Majlis Perundingan Gaji Nasional, National Wages Consultative Council dengan izin, yang sepatutnya secara tiga pihak
untuk atau tripartite nampaknya menjadi unilateral. Lebih lagi apabila gaji minimum sepatutnya 1,500 seluruh Malaysia dan bukan dibahagikan secara apartheid gaji dengan pekerja Sabah Sarawak menerima secara purata 11% lebih rendah daripada pekerja Semenanjung. Apabila kerajaan semenjak 2012 gagal melaksanakan insurans pengangguran Employment Insurance Scheme, maka apa makna pencapaian tentang golongan pekerja yang diiklankan oleh kerajaan dalam bajet 2016? Bukankah perlu ada perbincangan dengan semua pihak berkepentingan agar pembayaran bulanan skim insurans bagi pekerja adil dan memberikan perlindungan yang sewajarnya? Usaha yang tidak menyeluruh dan menyimpan seperti penyediaan pusat penjagaan anak-anak atau menyediakan kelas sekolah universal termasuk undang-undang progresif tenaga pekerja seperti flexible working hours dengan izin agar golongan wanita memasuki pasaran tenaga kerja dari peratusan 53% kepada 55% akan gagal walaupun wanita merangkumi 60% daripada keseluruhan graduan. Sebaliknya, faktor keluarga pekerja asing berkemahiran rendah juga berjumlah. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Matang Pau. Saya nak ke belakang sikit, di mana Matang Pau ada bercakap soal gaji minimum yang ada dua darjat. Sebenarnya ada tiga darjat, satu pejabat awam 1,200, satunya di Penanjung 1,000 dan di Sabah dan Sarawak 920. Pada pandangan Matang Pau, apakah di sini berada satu kesenjangan ataupun ketidakkeadilan berlaku dalam proses mengadilkan semua rakyat pekerja negara ini? Bersetujukah dengan saya Matang Pau bahawa gaji minimum ini tidak dimatlamatkan untuk membantu semua rakyat tetapi menjurus kepada sakit hati atau tidak puas hati di kalangan puak-puak tertentu seperti negeri Sabah dan Sarawak? Apakah Matang Pau bersetuju dengan saya? Terima kasih. Setuju. Kalau saya dekat Sabah Sarawak rasa kenapa ya? Menunjukkan dapat lebih. Menunjukkan bahawa walaupun dalam kadar kemiskinan Sabah Sarawak lebih tinggi. Yang saya maksud kepada faktor pekerja asing berkemahiran rendah berjumlah 2 juta berpermit, yang berpermit itu yang ketua, dan mungkin 4 juta tanpa permit dengan aliran wang keluar sebanyak 30 bilion ringgit setahun, satu tahun, juga menekan ke bawah tangga gaji serta melambatkan automasi proses kerja untuk peningkatan sasaran produktiviti 3.7% pada 2020 juga belum ditangani secara serius. Sebaliknya, nampak saya ada perlembagaan ahli perniagaan tertentu untuk menjadi ejen dalam mengurus sistem komputer daftar pekerja asing, nampaknya menjadi tumpuan utama Kementerian Dalam Negeri yang patut didahulukan dilambatkan, dan sebaliknya yang patut dilambatkan didahulukan. Ini menjadi satu lagi ukuran pencapaian kerajaan BN selama ini. Pencapaian kelima, kemudahan asas. Ya, kelang aja ya Pak Maunya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Puan Tampau. Puan Tampau, isu tentang nak register pekerja asing tu siapa? Adik siapa ke abang siapa tu? Boleh jelaskan sedikit? Cili tu rasa pedas lah kan. Terima kasih. Sebaliknya ya, pencapaian kelima untuk yang ketua, kemudahan asas air elektrik untuk 5 juta rakyat luar bandar. Setelah kita merdeka 58 tahun dan dikatakan sudah sehati sejiwa, maka kenapakah kita masih belum selesai menyediakan kemudahan asas ini, air dan elektrik ini, bagi semua rakyat dalam abad ke-21 ini? Semenjak 1974 sehingga 2015 adalah dikatakan Petronas untuk yang betul menyumbangkan hampir 920 bilion dekat 1 trilion kepada kerajaan yang telah 10 rancangan
Malaysia serta kerakusan berbelanja, kerajaan BN masih gagal untuk menyediakan kemudahan asas yang sebenarnya adalah tanggungjawab paling wajib untuk rakyat, terutama untuk di-Pertuan Negeri Sarawak. Pencapaian ke-6, meringankan kos sara kesara hidup rakyat dengan mendapat pelbagai kemudahan seperti BRIM, Klinik Satu Malaysia, UTC, RTC dan Kedai Rakyat Satu Malaysia. Terlebih dahulu, persoalannya, mengapakah kos sara hidup meningkat? Mungkin jawapannya adalah siapa yang memonopoli beras, gula dan tepung? Atau mungkin jawapannya adalah siapa yang menggunakan GST kepada rakyat? Kenapa rakyat teramai masih miskin sehingga keperluan dan perkhidmatan asas menjadi mahal dan luar kemampuan? Bajet 2016, betul-betul telah melupuskan subsidi bil elektrik. Sekarang elektrik akan lagi tinggi. Yang dahulunya pada 150 juta RM untuk golongan miskin yang bil elektriknya kurang daripada RM20 dan juga pelupusan subsidi minyak masak. Yang masih tidak lupus adalah rasuah yang menyebabkan hutang negara bertambah dan rakyat terus didera dengan dipaksa menebus belanja kerajaan dengan GST. Pembinaan serta penderitaan rakyat berganda dengan berita malang yang diumumkan pada hari sama ketika bajet 2016 dibentangkan adalah kenaikan bukan subsidi untuk rakyat miskin tetapi kenaikan harga barang keperluan. Angka Jabatan Perangkaan Malaysia dilaporkan pada 23 Oktober adalah ada beberapa perkara penting yang tidak disebut oleh YB Pekan. Harga barang makanan asas terus naik. Sebagai contoh, lobak merah peningkatan 16.3%, bawang putih peningkatan 5.4%, telur ayam peningkatan 5.1%, bawang merah besar peningkatan 4.9%, kacang panjang, macam mana masak ni Datuk? Kacang panjang peningkatan 4.6%, ikan kembung, ikan bawal hitam, tembikai peningkatan, sotong pun Datuk, dan daging lembu. Walaupun itu daging lembu ni peningkatan hanya 0.4%, tapi naik juga. Dan kenapa masih ada berjuta-juta isi rumah yang dilabelkan sebagai B40 termasuk M40 yang tidak mampu hidup sejahtera dan masih terpaksa didera beratur menerima bantuan? Malangnya 80% B40 dan 55% M40 yang dikategorikan berpendapatan bawah 4,000 isi rumah sebulan sebagai layak menerima BRIM, dan kerajaan mengharap mereka akan hanya membeli belah di KRIM, berubah di KRIM dan berurusan di UTC dan RTC dan bukan di BSC atau KLCC, merupakan orang bukan Melayu. Apabila 52 bilion daripada saham 54 bilion yang diberikan pada orang Melayu tertentu telah dijual secepat kilat, apabila 72% daripada 8.6 juta pemegang akaun hanya memiliki 554 purata amanah saham yang berjual berbanding 0.2% pemegang akaun dengan laburan purata RM725,122 atau 1,308 kali ganda. Melayu manakah yang terus kaya? Dan Melayu manakah yang papa kenal? Ini bukanlah satu pencapaian yang patut kita banggakan. Tetapi sebaliknya ia hanya membuktikan kegagalan yang teramat teruk. Meskipun setelah 45 tahun menggunakan dasar ekonomi baru untuk melahirkan OKB, orang kaya baru yang segelintir dan memenjarakan majoriti Bumi Putera, Melayu OKB juga orang kena bantu.
kelakuan saja yang sama, tetapi perolehan harta adalah antara dua derajat, Datuk Ibu, seperti langit dan bumi. Ini hakikat diibu untuk kebanyakan orang Melayu. Datuk Ibu Tua, Datuk Ibu Tua tutup mata, saya ingat dengan menghayati. Tengah mendengar. Datuk Ibu Tua, dengan mengujas balas berdiri 6 pencapaian yang diiklankan bagi pekan, sudah nyata lagi terang bagi pesuluh, kita wajib menolak bajet 2016. Bukankah iklan palsu itu melanggar Akta Perlindungan Pemula 99? Adakah keseluruhan bajet 2016, umpama satu iklan palsu besar, hanya untuk mengedapkan mata dan untuk menyelamatkan hanya seorang individu? Datuk Yang Bertua, jikalau hujah balas tadi dengan fakta yang dikeluarkan sendiri oleh agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan seperti Bank Negara Malaysia, BNN, Jabatan Perangkaan, Permodalan Nasional Berhad, PNB, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, dan Kementerian Keuangan, masih tidak cukup untuk meyakinkan semua ahli dewan untuk menolak bajet 2016. Maka saya akan teruskan pula membalas hujah tajuk seterusnya, iaitu 7 langkah penambahbaikan layanan GST dan disusuli 5 tunjang keutamaan bajet 2016 dengan 23 langkah-langkah kerana ia adalah belanjaran antara dua darjat, haluan berbeza untuk rakyat mengikut darjat dan kerabat. Tetapi saya belum saya meneruskan ucapan. Kita mesti menolak mengambil peringatan bahawa semua bentuk kebenaran tidak boleh ditolak. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46. Maksudnya, saya baca yang Melayu terjemahan. Bukankah mereka berjalan di atas muka bumi? Lalu bukanlah mereka pun memiliki hati yang mereka mampu berfikir dengannya, atau memiliki telinga yang mereka mampu mendengar dengannya? Maka sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Mafhum ayat Al-Quran tadi ialah menggelar mereka yang menolak fakta kebenaran diibaratkan sebagai buta hati. Tapi ada juga yang kebaikannya. Terima kasih kepada Wak Ibu Tekan kerana mempopularkan belanjaran Authentic Pakatan Harapan hari itu. Tapi apa yang dirujuk ni GST yang kita sarankan adalah menyimpang daripada kebenaran. Menyambung perbahasan saya mengenai tajuk 7 langkah penambahbaikan layanan GST yang dibentangkan oleh Wak Ibu Pekan, dia secara jelas dan secara langsung live Datuk Tuan Tuan di kaca TV telah menyatakan bahawa malah pihak di belakang sana yang mula-mula dulu melentang betul lantang dan keras, kini juga mula menerima GST, hatta telah memasukkan pula dalam dokumen bajet mereka. Yang jelas menunjukkan pendirian pembangkang yang sentiasa berubah-ubah dan tidak konsisten. Datuk Yang Bertua, izinkan saya nak beritahu betul ini. Mengenai GST, kita pula diiklankan, saya serta rakan-rakan di sebelah sini takut dikatakan penyerang. Apabila diteliti, kami telitilah ya, yang dikatakan Perdana Menteri ini secara lain, perkataan demi perkataan, serta ayat demi ayat, amat jelaslah tanpa was-was bahawa Pakatan Harapan menolak GST. Diharapkan Wak Ibu Pekan dapat menjelaskan dalam dewan ini muka surat manakah yang telah dirujuk, kerana kita tidak mahu satu lagi fitnah bertambah. Mengenai GST, kita pula diiklankan dengan alasan mengapa dan bagaimana GST telah menyelamatkan negara dan mengelakkan defisit fiskal meningkat pada 4.8% berbanding dengan 3.1% untuk 2016. Ini salah siapa yang merancang dan mengurus ekonomi yang tidak berkesan ni?
GST juga diiklankan telah menyelamatkan kewangan negara akibat daripada kejatuhan harga minyak mentah dunia, penghapusan SST, penurunan kutipan cukai langsung dan bermacam lagi yang menurun. Pembaziran berbilion ringgit setiap tahun sehingga kewangan negara terbugak tu akan siapa pula? Adakah ini sebabnya laporan audit tidak dibentangkan? Tanpa GST juga, kita ditakut-takutkan bahawa kerajaan terpaksa meminjam duit untuk membayar gaji penjawat awam. Penafaran kredit negara pula akan diturunkan dan kos pinjaman untuk semua seperti pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan pasti meningkat. Sekali lagi saya nak tanya, pengurusan perbanjakan sebegini sehingga terpaksa meminjam dan kemudian menekan rakyat, salah siapa? Dalam jarak Datuk yang lebih tua. Secara ringkas ni, GST adalah sistem cukai regresif. Regresif di sini bermakna jaringan percukaian yang dikenakan pada seluruh rakyat, kaya, miskin, tua, muda, tanpa mengira bangsa dan agama. Di manakah keadilan untuk rakyat yang berpendapatan rendah? Seperti yang sudah disebutkan oleh mantan Ketua Menangkang Seluruhan Muhammad Ibrahim, bukan salah dia, negara kita mesti bersedia dan memenuhi beberapa syarat wajib dahulu sebelum melaksanakan GST. Antaranya, tahap gaji mestilah meletakkan sekurang-kurangnya 80% isi rumah sebagai kelas menengah dengan gaji minimum RM4,000 sebulan. Berbanding sekarang ini dapat apa? Gaji median RM1,575 sekarang. Ini adalah agar cukai berpendapatan yang bersifat progresif akan menjadi sumber kewangan yang adil dan bukannya menggunakan GST semata-mata. Selain itu, kadar ketirisan dan rasuah mestilah dihapuskan dengan mewakasakan sistem perundangan pencegah rasuah yang bebas dan berkesan. Janganlah bila dia nak cari-cari, saya buanglah ke, tukar pula, tangkap pula, mana boleh? Mana jadi ada credibility kita? Dari laporan kode audit laporan yang masih belum diterima di bank ini, sejak kajian tu, berbagai pakar, bahawa anggaran konservatif, Datuk yang betul, peratusan ketirisan dan pembaziran dalam komponen bajet yang terdedah kepada rasuah dengan izin expose to corruption adalah sekitar 25%, 25%. Apabila dikira dengan jumlah bajet komponen yang terdedah adalah sekitar 120 bilion, maka sekurang-kurangnya 30 bilion boleh diselamatkan dan dijimatkan. Ini belum lagi melibatkan risiko ketirisan dalam projek-projek mega yang sedang dijalankan dan yang akan datang, yang dikelaskan sebagai off balance sheet bernilai 1.6 trilion ringgit yang betul, USD 444 bilion mengikut perancangan ETP dalam RMK 10. Risiko ketirisan juga berlaku dalam beberapa GRC seperti MARA, MAS, Tabung Haji dan yang paling terakhir dan paling besar, 1 MDB. Dan jika kita masukkan senarai projek-projek dan pelaburan yang merugikan atau yang telah di-bail out seperti skandal Forex untuk Malaysia 30 bilion, Perwaja, PKLZ, kesemua projek LRT yang menelan sekurang-kurangnya 60 bilion yang pernah disebut, dikupas dan disenaraikan oleh Saudara Anwar dalam ucapan-ucapan perbahasan bajet yang dikumpulkan dalam buku Perintas Ekonomi Zaman. Maka, mengapa rakyat menjadi mangsa untuk menanggung dan membayar melalui GST untuk menebus kembali wang berbilion yang telah tiris bocor? Ini tidak termasuk masalah pengswastaan seperti IPP, Bebuh Raya Tol dan pembelian aset luar negara,
Begitu besar kantong kroni, sementara rakyat terus dijajah iklan palsu dengan kenaikan GST dan kena pula membayar kenaikan harga tol dan harga bahan api. Dan maka yang terbalik pula dengan satu MDB. Agaknya berapa bilion pula yang mesti dikutip dari GST untuk selamatkan satu MDB. Datuk Yang Dipertua. Oleh demikian, apabila satu syarat atau satu atau antara dua syarat wajib utama belum dipenuhi, iaitu 80% isi rumah menjadi kelas menengah dengan gaji menengah RM4,000 sebulan dan penjimatan ketirisan belanjawan sebanyak 25% minimum, maka GST sekarang ini mestilah ditolak. Rakyat tak mampu, Datuk Yang Dipertua. Tertindas, tertekan. Kita nak zero rate, Datuk Yang Dipertua. Oleh demikian, sekali lagi saya, apabila segala faktor-faktor mengenai mengapa GST ditolak dan kerana tidak mencukupi cukup syarat wajib yang diambil daripada maklumat dari sumber kerajaan yang awam. Ini kita tak pull out from the air. Ini adalah maklumat daripada sumber kerajaan yang awam. Maka apakah adakah ahli dewan ini belum cukup yakin untuk menolak bajet ini kerana ia memaksakan GST atas kesemua rakyat yang belum lahir, yang baru lahir, kecil, muda, tua, yang dah mati. Sebab dia dah kira-kira kematian kena GST. Datuk Yang Dipertua, setelah membahaskan 6 pencapaian yang nyata gagal, memberikan gambaran yang penuh dan membahas pula 7 langkah pembaikan layanan GST yang tidak ada legitimasi dan tidak mencukupi syarat wajib yang diperjelaskan. Penampang bangun. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Pematang Pau. Untuk menambah juga, GST pun diimposkan kepada flight domestik antara Sabah, Sarawak, Sabah, Kuching, Sarawak, maaf, Kuala Lumpur, Sarawak, Sarawak, Kuala Lumpur, Sabah dan sekian. Now, kerajaan sepatutnya tidak imposkan GST kepada penduduk Sabah, penduduk Sarawak, terlebih lagi kebanyakan murid-murid kita pergi ke sini untuk belajar dan kembali waktu cuti, termasuk juga dengan businessman. Terima kasih. Terima kasih penonton. Memanglah dahlah gaji memang kurang pada pesenanjung, tapi GST tak dikurangkan untuk dia orang. Kan? Penampang, saya bukan saja terima kasih kepada speaker Pematang Pau. Bukan saja GST tidak dikurangkan, sebelum ini dalam sistem SST, kerajaan negeri berhak untuk kutip SST, dan dengan adanya GST, kerajaan negeri telah hilang satu revenue yang agak besar dari SST, dan dengan penambahan cukai dari GST, kita nak tahu sama ada Sabah Sarawak dapat kutip balik reimburse dari GST yang telah dikutip untuk mengganti apa yang telah dihilangkan oleh kerana tidak dapat kutip SST. Minta dah. Saya minta Menteri Sarawak lah kan. Tapi nampak kayanya the more reason, more reason. Pelan berhak Sabah-Sabah Sarawak cekong usulkan bawa tu. Ada alasan kukuh kerana Sabah-Sarawak kan tidak dapat, dapat sikit, ambil banyak. Datuk Yang Dipertua, jadi saya katakan saya, jadi saya akan sampai ke langkah untuk apa katakan yang lain, 5 keutamaan tunjang bajet 2016 ni. Nyata kebanyakan peruntukan adalah sebagai permulaan RMK 11 yang diisytihar sebagai pusingan terakhir, final lap sebelum mencapai wawasan 2020. Pemerhatian pertama adalah seperti RMK-RMK sebelum ini, ia juga tidak akan tercapai. Semenjak RMK 10, penilaian laporan separuh penggal RMK tidak lagi dibentangkan di parlimen. Kita tak ada dapat laporannya. Midterm review mana ada dalam daripada RMK 10? Tak ada. Ditambah lagi kita cakap pasal zaman sekarang. Zaman anu-anu dalam penjara, okey?
Ditambah lagi dengan amalan sejak 2011, tidak lagi membentangkan laporan ketua audit negara. Saya ulangi ini sebab kita memang merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Masa sesi pembentangan hanya mengesahkan bahawa prinsip ketulusan, kebertanggungjawaban dan kemantara gagal dikalkalkan. Masa aman Anwar Ibrahim dulu, belanjaan kita berimbang dan lepas tu berlebihan tau. Jangan lupa lah. Sasaran ETP bahawa negara memerlukan kadar pertumbuhan 6% KDNK juga tersasar. Tema tersasar juga boleh dilihat apabila kerajaan sudah 6 tahun membentangkan belanjaan perbelanjaan bekalan tambahan supplementary bill, supplementary supply bill dengan izin. Kerajaan juga tersasar apa daripada matlamat mengutamakan pendidikan apabila peruntukan untuk pengajian tinggi telah dikurangkan RM1.442 bilion peruntukan Universiti Melayu, Universiti Malaysia Terengganu dan Universiti Teknologi Mara dikurangkan 27.3% untuk Universiti Melayu, Universiti Malaysia Terengganu 23.76% untuk Universiti Teknologi Mara 23.72%. Seperti yang dijangkakan, yang menjadi kebiasaan peruntukan jabatan Perdana Menteri bertambah 1 bilion kepada 20.3 bilion tertinggi untuk ini betul dalam sejarah negara kita. Tertinggi. Pematang kau. Ya, celah dua orang bangun ya. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Pematang Pau. Saya tertarik hati tentang ucapan Pematang Pau bahawa potongan terhadap IPTA telah berkurangan sebanyak 1.4 bilion ringgit atau bersamaan dengan lebih kurang 17%. Ini baru-baru ini saya tahu bahawa ada pelajar-pelajar universiti mereka terpaksa makan roti orang lain kerana tidak mampu beli makanan. Ini menunjukkan betapa susahnya pelajar-pelajar mahasiswa kita dalam keadaan ekonomi dan juga GST dan tekanan hidup. Dan sekarang tambahan dengan pemotongan bajet ni, adakah Pematang Pau menjangkakan bahawa yuran universiti akan naik dan akan menyebabkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang layak tetapi terpaksa meninggalkan pelajaran kerana tidak mampu membayar yuran universiti? Betul sekali, Pematang Pau. Terima kasih Atuk Speaker. Saya juga bersekali dengan Bayang Baru. Apabila diumumkan 1.4 bilion itu telah dipotong daripada 19 daripada 20 IPTA kepada 19 IPTA yang melibatkan potongan yang agak luar biasa daripada 10 ke 20%, ini amat membimbangkan ibu bapa penjaga terhadap potongan ini. Sudah barang tentu, Pematang Pau bersetuju dengan saya, sudah barang tentu tekanan dan bebanan ibu bapa penjaga itu akan bertambah perit dan akan menghilangkan kekuatan motivasi anak-anak untuk belajar yang memberikan kesan buruk pada sistem pendidikan kita. Apakah Pematang Pau bersetuju dengan saya? Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pematang Pau. Saya terkejut bila mendengar pemotongan bajet khususnya untuk UiTM sehingga melebihi 20%. Tak ada pula nampak yang hak baju merah yang turun ke jalan ke apa ke? Ataupun pemuda UMNO buat bising ke? Cubalah kalau Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Negeri Selangor sebut sikit je nak tambah anu sikit kos kepada UiTM, sudah pasti demonstrasi besar-besaran. Bagaimana pandangan Pematang Pau tentang persoalan ini? Mainan politik yang agak murahan. Itu yang tuan, sesuatu yang tak kena dalam polisi pendidikan kita. Kita ada unemployable graduates dengan izin. Kita ada universiti yang dulu saya berterima kasih untuk orang tua. Saya dapat beasiswa dulu, tak ada minyak pun dalam Malaysia ni. Tak jumpa minyak, tapi saya dapat beasiswa, saya berterima kasih, saya sampai ke hari ini saya dapat pendidikan. Sekarang ni pendidikan di swasta ada di perdagangkan. Graduate keluar kena bayar apa tu?
PTPTN lah, susah PTPTN. Belum pergi kerja, tak dapat kerja. Bayang bulan yang lepas, kita 6 bulan our graduates keluar, tak dapat kerja. Tak ada betul. Jadi sekarang nak potong pula, kenapa? Bagaimana kita fikirkan bahawa kita ada human resource? Inilah kapital untuk negara kita, anak-anak muda kita yang berpendidikan tinggi. Ini yang kita punya boleh dapatkan. Bukan nak beli jet peribadi. Tapi saya masuk sekarang ni, terima kasih. Saya masukkan kepada Jabatan Perdana Menteri. Naik 1 bilion untuk orang tua. 1 bilion dipotong daripada pendidikan, naik 1 bilion. Ya? Jabatan Perdana Menteri dalam bajet 2015 ini, dia memperolehi peruntukan jauh lebih tinggi daripada kementerian lain dalam tempoh 10 tahun sebelum ini. Berdasarkan statistik, JPN pada 2006 hanya diperuntukkan 4 bilion ataupun 2.5% daripada jumlah keseluruhan bajet. Sejak tempoh itu, jumlah peruntukan semakin meningkat, iaitu 6.9 bilion pada 2008, 10.2 bilion pada 2009, 11.9 bilion pada 2010 dan 19 masuk ke 20 bilion pada tahun ini. Adakah ini ungkapan cash is king ni menunjukkan ini mana tempat dia pergi? Ya? Pematang Pau, izinkan sedikit. Terima kasih Ketua Pembangkang, terima kasih Dato' Speaker. Sekiranya kita mengupas keanggotaan Kabinet Malaysia, walaupun negara kita mempunyai populasi hanya tak lebih 30 juta, tetapi dari jumlah bilangan menteri yang ada di Malaysia, saya rasa ia adalah satu rekod dunia, khususnya di Jabatan Perdana Menteri. Satu Jabatan Perdana Menteri, 12 orang menteri. Ini adalah satu rekod dunia. Setujukah Pematang Pau sekiranya kita nak belanja secara berhemah, kita bermula daripada Jabatan Perdana Menteri sendiri, potongkah anggota menteri itu supaya ia mencerminkan kecekapan pentadbiran yang sepatutnya diwah-wahkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sekian, terima kasih. Ya, Syahalam dan Kelana Jaya bangunnya. Dah lagi. Okey. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Pematang Pau. Saya memang tertarik dengan apa Pematang Pau katakan tadi, cash is king. Ya. Sebab dalam bajet ni kita lihat allowan raja-raja dipotong. Ya. Peruntukan untuk agung dan dipertuan agung pun kena potong. Yang cuma seorang naik tu Perdana Menteri. Cash is really king to him. Terima kasih. Ya, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pematang Pau. Adakah mungkin peningkatan bajet untuk Perdana Menteri itu menunjukkan bahawa sokongan terhadap Perdana Menteri semakin berkurangan, dan oleh kerana berkurangannya sokongan terhadap Perdana Menteri dalam kerajaan dan dalam Barisan Nasional itu sendiri, maka bajet yang besar diperlukan untuk menjamin kesetiaan dan sokongan berterusan? Apa pandangan Pematang Pau? Pematang Pau. Terima kasih telah bagi saya peringatan. Pematang Pau. Satu saja. Silakan. Terima kasih Pematang Pau, terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya komen Pematang Pau tentang tadi Pematang Pau cakap tentang potongan terhadap peruntukan kepada pendidikan dan peningkatan kepada Jabatan Perdana Menteri. Sebenarnya potongan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi adalah lebih kurang 2.4 bilion, dan kerajaan kata kepada universiti-universiti tempatan yang akan menghadapi pemotongan peruntukan ini, carilah dana sendiri. Mengapa pula Perdana Menteri yang pandai mencari derma itu dapat peruntukan yang lebih tinggi 1.1 bilion, tetapi universiti-universiti kita yang dijangka enrollmentnya akan meningkat tahun depan pula terpaksa cari dana sendiri? Sila berikan komen Pematang Pau. Saya akan komen yang insyaAllah kata di bulan. Kerana peruntukan untuk Jabatan Perdana Menteri itu meningkat. Sebab tu saya tercari-cari juga kenapa dalam belanjawan live mencapai pelanggaran disebut apa? Gunting dalam lipat tangga. Sama je apa? Api dalam sekam. Tu ada maksud dalam lagu. Saya ingat sebab tu lah peruntukan dia banyak.
Tidak mungkin untuk memadamkan api dengan sekali. Okay. Tapi yang memang lah, ya, bacaan saya setuju. Kalau lah Perdana Menteri kita mempunyai apa talent, ya, semua jadi untuk dapat donor yang begitu banyak, sepatutnya dilaburkan balik dalam pendidikan negara ini untuk asas-asas perkhidmatan asas negara kita. Ya, itu saya rasa memanglah satu talent yang sukar dapat tiba orang luar biasa lah, luar biasa. Jadi saya sambung ya, Dato' Speaker, banyak-banyak komen bagi-bagi poin ini ya, bahawa jabatan Perdana Menteri, Menteri dan jabatan Perdana Menteri pun nak arah pun dah tak ada dah, semua dah tak ada dah. Nah juga dia dengar kan, takut api dalam sekam ya. Yang menjadi isyarat kepentingan rakyat telah dihakis, ya, yang menjadi isyarat bahawa ya, kepentingan rakyat sedang dihakis kerana Perdana Menteri jabatannya mendapat yang paling banyak, yang paling meningkat kalau berbanding dengan rakyat biasa, dan pendidikan itu telah dipotong. Ya, itu menjadikan satu isyarat bahawa kepentingan rakyat sedang terhakis. Apabila peruntukan kumpulan wang amanah pelajar miskin juga untuk yang betul berkurangan 95% daripada 200 juta yang diperuntukkan kepada pelajar miskin, tinggal 10 juta. Oh, untuk 2019. Ini untuk pelajar miskin. Ya. Saya sudah membahas isi bajet 2016. Sudah jelas bahawa bajet ini tidak mampu memacu negara ke arah negara maju berpendapatan tinggi pada 2020. Sebaliknya adalah bajet talian hayat untuk selamatkan negara pekan. Oleh itu, kita mahu bajet ini yang benar-benar mensejahterakan dan bukan mengsengsarakan kehidupan rakyat. Kesimpulan mudah, bajet 2016 mestilah ditolak. Itu yang betul. Malaysia adalah di persimpangan antara dua pilihan. Mari kita meneliti perbezaan pendekatan prinsip dan dasar pembangunan sosioekonomi antara Pakatan Harapan dan Bangsa Nasional. Nak kata-kata ni boleh pandai-pandai kritik orang aja. Kamu ni macam mana? Ini kita punya penentangan. Itu yang betul. Pembangunan ini adalah memberikan satu kayu ukur dan membina keyakinan agar rakyat serta masyarakat antarabangsa dapat menilai pendekatan alternatif yang wujud dalam usaha menyelamatkan negara serta bersedia menghindari krisis ekonomi yang bakal berlaku akibat suasana ekonomi global yang tidak menentu. Kita bercakap tentang maqasid belanjawan. Kita harus ingat bahawa pengurusan fiskal melalui belanjawan mesti berpandukan kepentingan bersama memenuhi prinsip keadilan sosial, social justice, dan mengambil kira keutamaan, priority, dan penyesuaian adjustment sesuai dengan realiti ekonomi global semasa untuk mencapai pembangunan sosioekonomi yang mampan dan inklusif dengan izin sustainable and inclusive socio-economic development dengan membina keupayaan ekonomi negara yang berdaya saing. Ni kalau Malaysia ni, Allah, hai, apa yang kita ada yang juara pun tak jadi. Ya, competitive capacity building memperkukuhkan ketahanan ekonomi menghadapi cabaran ekonomi global yang tidak menentu, iaitu economic resilience, mengurangkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan rakyat, reduce income and wealth inequality. Belanjawan adalah satu instrumen fiskal yang memerlukan komponen penstabilan ekonomi makro, iaitu macroeconomic stabilizer yang mesti mengimbangi penggunaan hutang kerajaan, government debt dan deficit fiscal deficit secara mampan, sustainable untuk mencapai matlamat guna tenaga penuh, iaitu full employment dan pertumbuhan pendapatan, income growth dengan
pengawalan kadar inflasi berpatutan. Ketika ini, kerajaan tidak mendorong penstabil makroekonomi yang kukuh seperti insurans pekerja, employment insurance, jaringan keselamatan sosial bersepadu, integrated social safety net, dan sistem pencukaian progresif, progressive tax system. Penstabil makroekonomi berfungsi menyuntik dana ke dalam ekonomi secara terus dan pantas. Ia akan mempertahankan kuasa pembeli, iaitu purchasing power dan kelebihan pendapatan, disposable income, yang akan meningkatkan permintaan aggregate domestic, domestic aggregate demand seisi rumah. Ini akan menjana aktiviti ekonomi dan mengurangkan kesan kelembapan ekonomi. Sebaliknya dengan izin, discretionary spending pula memiliki lag time untuk dilaksanakan. Kadang-kadang ia mungkin terlambat untuk mengatasi kelembapan ekonomi. Oleh itu, strategi fiskal yang disarankan adalah penstrukturan fiskal sebagai transisi ke konsolidasi fiskal. Fiscal restructuring transition to fiscal consolidation untuk membina penstabil automatic macro. Macro automatic stabilizers yang dapat terus memberi kesan kepada ekonomi dan mengembangkan dengan pendekatan pembelanjaan fiscal discretionary, iaitu discretionary fiscal spending yang ada lag time pelaksanaannya. Belanjawan juga perlu memantau kadar inflasi, inflation rate, yang dikaunselir secara bebas melalui penggunaan dasar kewangan monetary policy yang mengurus kadar faedah, interest rate, dan kadar pertukaran wang, currency exchange rate, untuk menentukan kadar bekalan wang money supply yang sesuai. Ini yang saya sebut-sebut sebenarnya yang dipertua. Justru peranan Gubernur Bank Negara Tan Sri Jati adalah penting ketika ini untuk memberikan keyakinan kepada komuniti pelaburan. Penyambungan kontrak untuk 2 tahun lagi adalah disokong sepenuhnya oleh kami. Biar dijalankan tugas. Biar negara kita dilihat sebagai berwibawa. Monetary system, bank negara governor, seorang wanita yang berkebolehan. Pilih peluang dan sokongan. Dia mengharumkan negara Malaysia, Datuk Yang Bertuah. Kenapa nak jadikan pada akhirnya, lepas dia punya servis, nak menjadikan bodoh begini pada beliau? Jadi unfair. Ini, saya masuk kepada makroekonomi dunia mencabar. Dunia ekonomi dunia sedang melalui satu transisi besar ke arah satu norma baru, di mana zaman pertumbuhan ekonomi dunia adalah rendah sekadar 3% berbanding 3.5% ke atas untuk satu jangka masa yang panjang. Tiga faktor pencorak suasana ekonomi global yang muram adalah faktor negara China. Pertumbuhan ekonomi China menjadi perlahan kerana transisi ekonomi domestik daripada ekonomi pembuatan kepada ekonomi penggunaan, from production to consumption based economy, dan juga masalah production overcapacity setelah bertahun-tahun berbelanja. Faktor negara Amerika Syarikat telah 7 tahun dengan kadar faedah sifar yang akan berubah dengan kenaikan kadar faedah, mencetuskan pengaliran keluar dana capital outflow dari negara-negara lain, terutama negara membangun seperti Malaysia, kembali ke Amerika Syarikat. Faktor kejatuhan harga komoditi disebabkan pertumbuhan global menjadi perlahan, maka permintaan komoditi juga menurun menyebabkan kejatuhan harga komoditi seperti minyak yang sebanyak 60%. Ini memberikan impak negatif besar kepada Malaysia yang bergantung kepada ekspor komoditi, terutamanya hasil petroleum untuk pendapatan kerajaan. Oleh demikian, jangkaan kadar pertumbuhan KDNK Malaysia untuk perancangan dan belanjaan 2016 adalah sekitar 4-5% atau angka pertengahan 4.5%. Nampaknya sekali lagi kita akan tersasar untuk mencapai sasaran pertumbuhan 6% KDNK. Tetapi yang lebih kritikal adalah untuk sedia
memungkinkan berlaku ke melesetan ekonomi, recession pada suku 3 atau 4 dan 4 tidak boleh diketepikan. Kemungkinan kita akan masuk ke recession. Oleh itu, pendekatan penggunaan counter cyclical fiskal mesti menjadi satu pilihan, the option, mohon izin. Berpandukan ruang fiskal kemelesetan ekonomi dengan berpandukan prinsip kemampanan hutang kerajaan dan defisit fiskal. Mohon izin, government debt and fiscal deficit sustainability. Jadi, pembangunan sosial ekonomi Malaysia di persimpangan. Segala pencapaian ekonomi negara apabila diukur daripada kekayaan sumber asli dan sumber manusia berada di bawah paras potensi yang mampu, we are underperforming, Datuk Ina Petua. We have so much potential, ya Allah. Such a waste. Prestasi di bawah paras potensi ini boleh dinilai apabila jurang KDNK, GDP gap, berbanding beberapa negara Asia lain seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura, seperti yang pernah diuraikan mantan kulitbangkang Anwar Ibrahim dalam agenda ekonomi Malaysia pada tahun 2008. Contoh jurang KDNK antara Malaysia dan Korea Selatan di mana pada tahun 1970 adalah hampir KDNK kita adalah hampir setara. Malah Malaysia dengan KDNK per kapita sebanyak USD 400 mengatasi Korea Selatan dengan USD 270 pada masa itu. Tetapi pada hari ini kita ada Samsung, Hyundai, apa lagi? Malaysia ada apa? 1MDB. Tetapi pada hari ini kita jatuh jauh ke ketinggalan. Apabila 2014 Korea Selatan yang tidak ada sumber asli, Korea Selatan tidak ada sumber asli seperti petroleum mendalui Malaysia, mendapat 26,205 USD berbanding dengan kita 10,060 USD, iaitu melebihi 260% atau 2.6 kali ganda bila dibandingkan dengan KDNK per kapita Singapura 56,319, ia melebihi kita sebanyak 500% atau 5 kali ganda. Jadi kita, macam saya katalah, Korea ada Korea Selatan, ada Samsung, ada Hyundai. Sebab petani bangun. Matang, Pau. Okay, silakan. Terima kasih, Tuan Speaker. Matang Pau sebut tadi kalau pada tahun 70-an, pernah Korea Selatan menghantar pegawai mereka untuk datang ke Jabatan Perdana Menteri dan belajar bagaimanakah kita merangka 5-year plan kita. Saya masih ingat lagi arah waktu itu, awal juga pengkerajaan menerima pegawai-pegawai daripada Korea Selatan dan kita brief pegawai-pegawai dari Korea Selatan bagaimanakah untuk merancana apa nama ni 5-year plan kita. Tetapi saya masih ingat lagi, arah juga masih ingat bahawa apa yang berlaku itu betul, dan saya nak minta Matampau komen bahawa yang penting di Korea Selatan, kerajaan Korea Selatan memberikan satu input yang kuat terhadap human resource dia, iaitu bagaimana rakyat Korea Selatan dibina keyakinan bahawa walaupun mereka tidak punya resources, tetapi rakyatnya mampu bangun dan mengembangkan ekonomi dia. Maknanya di sini apa yang berlaku ialah kerajaan mengambil segala bentuk inisiatif untuk memastikan rakyat dia mempunyai dream. Rakyat Korea Selatan mempunyai dream untuk membangunkan negara dia walaupun resource agak limited. Jadi bersyukah Bermatang Pau dengan saya bahawa apa yang berlaku di Malaysia ini, dream kita pun telah mati. Rakyat tak nampak ke mana dia nak pergi. Bukan saja jeribu, tetapi dia tidak mempunyai dream kerana tidak ada Timbalan Menteri macam ni lah. Sekurang-kurangnya memberikan semangat. Tetapi Timbalan Menteri yang mengomel-ngomel di belakang. Dia sepatutnya mengomel depan, memberikan positif. Tapi tidak. Bagaimana pendapat Matang Pau kali ini? Terima kasih. Ya, Indra Mahkota bangun. Terima kasih Tuan Tuan. Saya masih ingat masa memulakan capai kemerdekaan tahun 57. Income per capita
ya, jauh sikit. Income per capita apa ni Malaya ketika itu tahun 57 adalah 3 kali ganda di atas income per capita Korea Selatan. Tetapi hari ini saya difahamkan dah 4-5 kali ganda income per capita Korea mengatasi kita. Saya tak tahu apa pandangan yang berhormat itu sendiri. Saya dengar apa kata Korea tak damai. This is the best of the best. Bagulah Korea Selatan datang belajar pada kita tuan betul. Tapi kita yang tengok oh, untuk Korea Selatan, kita tak hanya ingat minta senapa je. Apa dia belajar? Belajarlah. Kita ingat insaf. Ya. Apa pun lain dulu. Kita mesti, ha, Datuk Orang Ketua. Silakan. Menteri dan Orang Ketua. Ya. Ha? Pasal dia yang berhormat matampau sebut nama saya. Saya tahu dia rindu saya. Saya berindu dia. Okay? Datuk Menteri, Arau, saya tak sebut. Yang sebut orang lain. Oh, sebut orang lain. Okey. Okay. Dia memang tak rindu. Okey. Alright. Memang tanpa rindu cukup. Okey. Baik pagi ni, yang berhormat, kalau UMNO tak ada di Korea, DAP pun tak ada, PKR pun tak ada. Jadi Korea memperkenalkan semua undung. Jadi saya nak tanya Muhammad, memperkenalkan semua undung di mana semangat satu Korea. Tidak ada orang Korea pergi ke luar negara cerita buruk pasal Korea. Kalau kita datang ke Malaysia, dan Malaysia tidak ada duit, ada-ada yang berhormat telah datang ke tahun baru. Siapa itu ini yang berhormat? Elang dari parlimen yang baru, tak ada dream juga lagi. Dia bagi elang ni adalah untuk kita membicarakan dengan semangat satu Malaysia. Matang Pau, Matang Pau, Matang Pau, Berskali, Matang Pau, Berskali, Matang Pau, Berskali. Bagi Chan lah kita cakap sini. Pemantang Pau, Kota Tinggi. Ya, sampai petang. Terima kasih. Okey, terima kasih Kota Tinggi. Kota Tinggi. Dia bagi sampai petang ni, Om. Ah, boleh. Saya tak bagi Chan. Ya, lepas. Bagilah. Saya pun hormat. Saya pun rasa tengah-tengah ni. Lepas saya tak nampak. Tentu sebab terima kasih Kota Tinggi. Terima kasih. Pemantang Pau, Tuan Majlis Speaker. Saya bagi saya ke siapa ni? Tanya, tanya. Terima kasih. Datuk Speaker, saya masih ingat lagi semasa bertugas di Korea pada tahun-tahun, penghujung tahun 80-an. Hampir setiap hujung minggu, Arau, hampir setiap hujung minggu, para pelajar universiti dan trade unionist akan keluar ke jalan-jalan raya dan mereka akan berdemonstrasi. Dan cara demonstrasi pun very regimented. Kerana inilah rakyat yang akan memberikan isyarat kepada kerajaan supaya membetulkan kerajaan sama ada rasuah ke ataupun malpraktiskan. Dan setiap minggu ribuan yang akan keluar berdemonstrasi. Inilah kerajaan mendengar apakah yang dimaksudkan oleh pelajar atau petua unionis. Inilah kekuatan Korea Selatan. Terima kasih. Okay. Ya, Kota Tinggi dah habis dah ni terjadi tanya. Ni pemantang Pau satu Malaysia. Ya, batu ya. Terima kasih. Saya agak masalah yang telah disebut oleh Arau tadi menunjukkan menteri pun tidak ada pengetahuan dunia. Bukan saja Korea, bukan satu, ada dua Korea. Bukan saja Korea bukan satu negara yang satu dipimpin oleh menteri Korea. Siapa menteri? Banyak telah menjala ya, Mama. Banyak telah kepada PBB di seluruh dunia. Rekod hak asasi manusia Korea sentiasa dibincang di antara bangsa dan pembangkangnya sentiasa keluar negeri untuk menyatakan penentangan, bantahan mereka terhadap rekod hak asasi manusia. Semua perkara ini menjadikan Korea lebih maju dan lebih terbuka. Takkanlah menteri tidak faham. Inilah terbukti, saya tak dapatkan pandangan, terbuktilah Korea ini tidak ada UMNO yang menjadikan mereka maju. Yang berhormat, satu Malaysia. Selamat pagi, Kota Tinggi tadi tak sempat nak jawab. Kapal ya? Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Bercakap tentang satu Malaysia ni, Yang Berhormat Pematang Pau, saya nampak Yang Berhormat Arau maupun yang daripada Barisan Nasional digunakan pada tahap-tahap dan tempat-tempat tertentu saja. Kalau kat sini, One Malaysia. Kalau dalam menghadapi
orang ramai berbilang kaum satu Malaysia. Tetapi dalam persidangan UMNO maupun di kalangan orang-orang tertentu, dia kata orang India boleh balik India, orang Cina boleh balik Cina. Satu Malaysia mana ni? Lempar orang Cina. Masa lempar orang Cina, tak ada satu Malaysia. Ada lagi. Lepak orang Cina, tak ada satu Malaysia. Ulasan yang berumat. Soalan saya akan bertanya. Okey, dia bagi syarat. Apa yang UMNO tak ada buat gitu? Permata, UMNO tak pernah buat macam tu. Bukan permata, kapak. Permata tak ada. Permata saja. Ibu permata, bapak permata itu bukan. Tak pernah buat macam tu. Kami tahu, kami memerintah. Buat apa kami nak hamba-hamba orang yang ada kacau ni, orang minoriti, kacau orang majoriti. Yang mak kita tak pernah sebut. Tambah-tambah orang India, menteri. Orang itu menteri tau. Ya, tak tahu lagi. Kita punya salah ada. Silakan. Yang lain dulu. Ya, salam. Ni salam baru bawa. Salam, untuk bawa. Tak tahu di laluan. Salam. Pemandang ya, bawa bagi laluan pada saya, bukan pada Arau. Ya, saya dengar apa yang dicakap oleh Arau, tetapi yang hakikatnya bila ada orang-orang UMNO dan ahli-ahli UMNO yang buat demonstrasi yang bersifat perkauman, mereka tak kena atas sultan. Yang kena orang macam kami, ya, yang menyeru kepada satu jenis pentadbiran dan pemerintahan dan pengurusan yang jauh lebih baik, yang mereka yang menimbulkan persoalan kebangsaan, kaum, perkauman dan sebagainya, tidak ada apa-apa tindakan. Saya nak sebut di sini persoalan wujudnya UMNO dengan Malaysia ini. Wujudnya UMNO di Malaysia ini dibandingkan dengan keadaan di Korea adalah amat relevan, kerana UMNO adalah kerajaan yang memerintah, dan kegagalan untuk mengurus keuangan dan ekonomi tak boleh disalahkan kepada pembangkang. Ianya kena dipersalahkan pada pihak kerajaan. Dan inilah masalahnya. Selama ini, kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak mahu ambil tanggungjawab atas kegagalan yang nyata dan jahat. Nak salahkan orang lain. Nak salahkan DAP, nak salahkan Dato' Sri Anwar Ibrahim, nak salahkan PAS, nak salahkan Khalid Samad, nak salahkan PKR. Hakikatnya UMNO yang bertanggungjawab. Dan inilah untuk menolak bajet ini supaya kita boleh ada perubahan di peringkat kepimpinan dan pemerintahan yang telah jelas gagal. Bagilah peluang. Nak bantah-bantah kita cakaplah. Bagilah peluang. Saya tak ada masa dah. 5 minit je. Masa meletih boleh. Dengan fakta tak mau. Ini ada masa. Ini ada masa. Tak mahal nak pun. Sudahlah. Bahan letih. Ya, memang tak tahu. Teruskan. Terima kasih, Tuan. Apa saya bagi tadi tak bangun? Okeylah, itulah yang sebab saya masukkan kehilangan potensi KDNK Malaysia, iaitu GNP Protection Bus. Sebab kita sepatutnya mendapatkan 500% lebih baik, tetapi kita hanya mendapat 10,060 sekarang berbanding dengan apa yang kita boleh dapat, 50,000 USD kalau kita betul-betul dapatkan apa yang kita inginkan. Analisa pembangunan sosial pula menyaksikan kesenjangan pendapatan dan kekayaan masih melebar. Banyak lagi yang perlu dilakukan untuk menjadikan pembangunan negara lebih inklusif dan bukan eksklusif, yang menguntungkan segelintir rakyat kecil-kecil rakyat sahaja. Jadi kalau kita buatkan keteguran, terimalah. Apa
apa salahnya? Macam Perdana Menteri pun pekan berkata dia pun manusia biasa. Jadi kita bagi teguran ni. Terimalah. Ya, kita ada fakta-fakta. Tunjukkan. Kita sudah menghampiri batasan pertumbuhan ekonomi berdasarkan model ekonomi yang sedia ada. Limits of economic growth. Oleh itu, satu pendekatan baru untuk mencetuskan satu perubahan besar penstrukturan sosioekonomi mesti dilakukan jika kita mahu membina sebuah negara yang lebih maju dan inklusif dan dalam suasana ekonomi global yang murah ini. Jangan semua antik asyik satu-satu kaum saja, yang lain tak boleh. Tak boleh itu. Kalau tidak, Allah tidak akan membuatkan kita yang lain. Hari ini adalah hari yang ke-259 sebuah anugerah baru diperjalankan. Setelah diaib, difitnah dan menafikan harapan pilihan, izinkan saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengingatkan bahawa beliau telah mengumumkan agenda ekonomi baru 2008 sebagai satu dasar pembangunan sosioekonomi mampan dan inklusif yang berteraskan konsep 6D: decentralization, divestment, deprivatization, diversification, distributive justice, dan democratization, pendemokratisian. Decentralization, dalam hal ini kita mencadangkan agar gubernur pentadbiran secara lebih efektif dan efisien, di mana bidang kuasa berpatutan dialihkan kepada kerajaan-kerajaan negeri dan tidak terkumpul kepada kerajaan pusat, termasuk menambahkan peragihan kutipan cukai-cukai dengan kerajaan negeri. Adalah dicadangkan perjanjian Malaysia 63 termasuk otonomi kepada Sabah Sarawak juga ditunaikan. Harus diberikan perhatian bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 19 Oktober 2016 telah menyatakan bahawa perkara 1820 Sabah Sarawak hanyalah merupakan cadangan dan tidak mengikat. Dikata wishlist, non-binding. Ini bermakna segala tuntutan royalti minyak 20% dari Pulau Sarawak yang menggunakan perkara 18 oleh Ketua Menteri Sarawak seolah-olah bermaksud ianya tidak berasas. Kerajaan negeri mesti mendapat kepastian rasmi secara bertulis kerana ini akan memberikan rakyat Sarawak pencerahan muktamad mengenai perjanjian 1963. Adalah dicadangkan pelayanan kerajaan tempatan luka gamu juga mesti dikembalikan untuk meningkatkan keberkesanan dan accountability urus takbir di peringkat akar umbi. Betul, saya mencadangkan agar ditambah dana kerajaan dengan melupuskan pegangan saham dan dalam syarikat-syarikat milik kerajaan GLCs yang dianggarkan 36% daripada nilai pasangan saham menilai lebih 500 bilion daripada anggaran 1.5 trilion keseluruhan nilai pasaran. Saya mencadangkan membeli balik daripada milik swasta kepada milik awam semua konsesi penjanaan elektrik bebas, IPP, perkhidmatan bekalan air, buaya betul dan perkhidmatan jalur lebar agar terdapat menurunkan kos kepada rakyat. Ya, kalau ikut tadi satu jam setengah mananya yang mata dan 6 minit yang mat. 6 minit kita terpaksa berhenti jam 1 dan sambung 6 minit nanti petang. Just 6 minutes only. 2 setengah. I want to finish it. Okay, sikit saja. Okay. Oh, you want me to finish or wait for 2:30? Lebih dari 6 minit. Selepas 2 setengah. 2 setengah. Okay. Kasih dah. Baiklah, sambung 6 minit selepas 2 setengah nanti. Alhamdulillah, Muhammad, Masyarakat Dewan ditanggungkan jam 2 setengah petang ini.